Dan kena ingat tuan-tuan, ya, sekarang kita tengah ada persaingan. Walau bagaimanapun, Islam mesti kena kehadapan. Tuh, ada satu lagi hamba Allah, anak ceramah macam ni, angkat lagi tangan. Ustaz, Malaysia tak akan terjadi lagi, Ustaz. Malaysia ada perlembagaan yang memihak pada orang Islam dan ada sultan-sultan yang berkuasa untuk menjaga Islam. Saya katakan, syukur alhamdulillah ada perlembagaan, ada sultan-sultan. Tapi akan tahu tak sejarah? 6 negara Asia Tenggara dulu adalah Islam. Cuba baca sejarah. Dia nak juga tanya. Cuba Ustaz sebut. Okey. Filipin, kalau ada orang Filipin. Filipin dulu ada negara, negeri Islam besar namanya Mindanao. Di mana kerajaan pusatnya di bawah orang-orang Kristian. Tengok orang Mindanao sekarang jadi apa? Apa sekuatnya perlembagaan Islam di Mindanao dulu? Hebat. Tombang. Sekarang siapa yang? Thailand. Mungkin ada orang Thailand di sini. Thailand, selatan Thailand. Negeri-negeri Islam dulu kuat. Ada Yala, ada Petani, ada Songkla, ada Naratiwat. Atau mungkin negeri-negeri lain. Bersatu. Macam Malaysia lah. 14 negeri dipimpin oleh Sultan. Tapi ketika mana yang memimpin ada bukan orang Islam. Sekarang macam mana dengan orang selatan Thailand? Masih bangga kita dengan persembahan, masih bangga kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan ini jadi backing terakhir. Tapi anytime kita boleh tombang. Kambodia. Tuan-tuan baca sejarah Kambodia 4 abad yang lalu. Ada kerajaan Islam besar namanya Champa. Tetapi ketika mana orang-orang Islamnya leke lene tuan-tuan. Champa tersepit di tengah-tengah antara Kambodia dengan Vietnam. Sekarang bagaimana Islam di Champa? Tercampak tuan-tuan. Perasaan tak tuan-tuan tiap tahun ustaz-ustaz kalau raya haji, mari korban. Pergi ke mana? Apa sih dulu hebatnya orang Champa tuan-tuan? Wah, mantap. Bahkan Islam datang ke Nusantara datangnya dari sana. Sekarang apa jadi dengan saudara kita? Naik lagi satu. Tuan-tuan baca macam mana sejarah Myanmar, Burma dulu namanya. Ada dua negeri besar di Burma dulu namanya Rakhine dengan Rohingya. Bagaimana saudara kita dirahayan dengan rohnya? Las Singapura. Ada negeri Islam dulu namanya Tumasik. Ketika mana British bawa pekerja Cina dengan India. Sumbat sekarang bagaimana? Sultannya tercampak ke Melaka. Meninggal di Melaka. Sekarang siapa yang pegang? Hanya tinggal 3 negara saja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sejarah lama akan berulang kembali. Mari tuan-tuan. Kalau betul apa yang kita buat adalah demi Islam, untuk Islam, insyaAllah Allah akan beri kita istiqomah. Tapi kalau kita buat hanya tekad marah, kita benci pada orang kafir, garanti tidak akan ada istiqomah. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai apa niat yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Itu saja ukurannya. Anda tidak tahu nak menilai apa, tapi jom. Bajar kita, didik anak istri kita untuk cerewet membeli barang. Kenapa? Kenapa? Al-ihman lam yahtama ala ummati falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan tentang urusan orang Islam, kamu bukan umat aku. Nah, marahnya Nabi tuan-tuan. Banyak nada-nada sumbang di luar sana. Tak payahlah, sudahlah apa yang ada. Tidak. Karena ini adalah hak orang Islam untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian yang dapat anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan, walaupun serba ringkas, mudah-mudahan padat isinya dan menjadikan sedikit motivasi pada tuan-tuan sekalian. Mari